penggemar MotoGP yang budiman. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Marquez yang menjadi juara dunia MotoGP 2017. Wow, luar biasa, usia 25 tahun udah 6 kali juara dunia. Kali ini saya cerita tentang Ducati dengan rider handalnya Dovizioso dan Lorenzo. Gini ceritanya. Tim Ducati perintahkan Lorenzo kasih jalan buat Dovi, tapi apa yang dilakukannya? Kok malah bencana yang terjadi? Padahal jelas sekali perintahnya baik lewat basbat maupun bot. Tapi kenapa Lorenzo bandel banget ya? Pertarungan akhir tampaknya ajang pembuktian bahwa tim order itu bukan hal yang tabu dilakukan oleh tim. Di paruh kedua tampaknya Lorenzo diperintahkan tim untuk kasih jalan dan turunkan satu posisinya, agar Dovi bisa bertarung di kelompok depan. Namun apa yang terjadi? Sepertinya Lorenzo memberi isyarat agar dia, Dovi, berusaha sendiri di lap 21. Hingga beberapa lap setelah tim memerintahkan, ternyata Lorenzo tetap pada pendiriannya. Terlihat dua kali Lorenzo diperintahkan turun satu posisi. Namun kejadian yang mengejutkan terjadi. Keduanya jatuh, baik Dovi maupun Lorenzo, ketika sisa 5 lap lagi. Gong semua. Tim order pun gak berguna lagi. Ducati gagal total.